Bebarengan jeung wakilna nyaeta Sahrul Gunawan, Bupati Bandung Dadang Supriyatna ngebrehkeun dirina bakal muser kana prak-prakan revitalisasi walungan di daerah rawan jaah. Samala luyu kana amanat Gubernur Jawa Barat dirina bakal ungkulan sasalat COVID-19 di Kabupaten Bandung tepi ka jadi zona hijau. Satu tas di istrenan Gubernur Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung poe Senin isuk-isuk 26 April 2021, Bupati Bandung Dadang Supriyatna nu diaping ku wakilna nyeta Sahrul Gunawan ngebrehkeun dina 100 poe gawena dirina bakal musir kana prak-prakan revitalisasi walungan di daerah rawan jaah nyeta di Kecamatan Bojong Soang, Rancaekek, Cicalengka, Cikancung jeung Lelewek Sejena. Samalah eta bupati jeung wakil bupati anu anyar teh musir kana prak-prakan melakta tangkalan di leuweung utamana sirah cai Cisanti jeung sabudeureunana. Lian ti kitu luyu kana amanat Gubernur Jawa Barat pihakna bakal musir kana prak-prakan ngungkulan sasalad COVID-19 sangkan Kabupaten Bandung jadi zona hijau. Sebenarnya adalah untuk revitalisasi sungai-sungai yang tentunya daerah rawan banjir, yaitu daerah Kecamatan Bojong Soang, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cicalengka dan Cikancung, juga daerah hilir yang lainnya. Yang kedua, kami fokus terhadap bagaimana hutan-hutan ini sampai sedang bergulur. Ya, mungkin ada penanaman pohon di daerah-daerah hutan yang terutama di hulu, tidak disantai dan sekitarnya. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk pandemi ini berkurang dan insya Allah ke depan, khususnya Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, zonanya bukan kuning lagi, tapi insya Allah bisa menjadikan zona hijau. Sejeroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep Bupati jeung Wakil Bupati Bandung Turta Tasikmalaya musir karena prak-prakan ngekolakeun vaksinasi. Dirina miharep eta Bupati Turta Wakil Bupati Anyar teh bisa digawe sagancangna salawasna akur sarta ngawangun komunikasi anu hade. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Bandung yang sudah memiliki pimpinan baru dan juga selamat kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya juga. Dan saya titip setelah dilantik fokus pada penanganan vaksinasi di Kabupaten Bandung ya, dan vaksinasi di Kabupaten Tasikmalaya karena itu sedang menjadi atensi program pemulihan ekonomi juga penanganan pandemi lah yang paling konkret seperti itu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngistrenan Kepala Daerah Kabupaten Bandung nyeta Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan sarta Kabupaten Tasikmalaya nyeta Ade Sugianto Cecep Nurul Yakin poe Senin isuk-isuk 26 April 2021 satu tas eta lelewek anu dua nampa putusan ti Mahkamah Konstitusi. Cek Ridwan Kamil pangrojong ti pamarentah provinsi keur eta lelewek anu dua kacida gedena lantaran boga panggegeg anu pangreana di sakuliah Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.